Kak Siska, kebetulan pegawai di sini juga, kepala bidang. Jadi awal api itu sekitar jam 1 ketika dia mau makan, melihat ada yang membakar di luar daripada gudang ini ya. Di luar daripada gudang ini ada yang membakar, bakaran nggak tahu di mana. Cuman percikan api itu dari warga yang membakar dari luar gudang ini. Tadi itu ada pokok jam 13.30, terus dapat dipadamkan sekitar jam 14. Menerjunkan sekitar 20 personil untuk pemadam kebakarannya. Mobilnya ada kurang lebih ada 5 unit ya. Dibantu juga dari kabupaten, dibantu